Dalam rangka bersyukur karena selama ini ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di Nganjuk itu bisa ditekuk. Harapannya ke depan Nganjuk seperti apa? Harapan ke depan bahwa Nganjuk ini perlu perubahan. Jadi masyarakat Nganjuk berharap akan terjadi perubahan dengan OTT dari KPK kemarin, sehingga nanti demokrasi ke depan akan semakin sehat, karena kita melihat kemarin itu demokrasi tidak begitu sehat. Ini lah atau GE mata jantangan. Ayo sebar, habisi Pak, habisi Pak. Bebas, rambutku diketahui sampai motong bebas. Habisi Pak, habisi Pak.